Untuk meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat, Jumat 6 Juni 2018, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singkawang turun langsung melayani masyarakat yang ingin mengurus BPJS di kantor cabang BPJS Sambas. Mardani, Kepala BPJS Cabang Singkawang, saat diwawancarai sejumlah media mengatakan bahwa apa yang dilakukannya melayani masyarakat dengan tujuan untuk menyapa peserta BPJS. Selain itu, jelas Mardani, tujuannya turun langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat agar bisa memberikan pelayanan prima, sehingga eksekutif juga mengetahui apa-apa saja yang dikeluhkan peserta BPJS termasuk permasalahannya. Sebenarnya ini kita ingin suatu program ini dalam rangka menyambut ulang tahun kita juga, gitu kan. Kita ingin para eksekutif dari BPJS itu ikut memberikan layanan daerah ini. Apa peserta, jadi seperti itulah gitu kan. Tidak kita mengetahui dan para eksekutif kan sebenarnya selama ini juga belum mau apa mengimplementasikan bagaimana sih sebenarnya pelayanan prima yang sebenarnya. Ya, dengan ulang tahun ini ya kita coba memberikan layanan langsung dari para eksekutif dari BPJS itu langsung memberikan layanan peserta. Ini cukup rutin atau seperti apa Pak, dilakukan? Kalau yang ini sebenarnya dia insidental saja ini kan ya. Kalau untuk yang para cabang yang langsung memberikan layanan itu kan staffnya kan tidak ada sebenarnya. Jadi untuk yang hari-hari dalam rangka tahun seperti itu ya. Makna dari eksekutif frontliner ini apa nih Pak? Ingin mendekatkan masyarakat dengan BPJS atau? Ya, intinya seperti itu. Kita ingin memberikan penjelasannya sebenarnya. Intinya para eksekutif juga mengetahui mungkin masukan atau apa nanti dan peserta juga kita bisa langsung dalami. Kalau upaya selama ini kan dari staff-staff kita yang melakukan, kita intinya kita akan menggali permasalahan. Karena kan kalau mungkin dengan kita langsung kita berharap kita peserta lebih terbuka, lebih tua. Kalau selama ini kan kita dengar, walaupun kadang-kadang kita evaluasi juga bagaimana sih layanan peserta kita, staff kita. Ahmad Zaidi, salah satu peserta BPJS yang mendapatkan pelayanan langsung dari Kepala Cabang BPJS Cabang Singkawang, tidak menyadari bahwa yang melayaninya adalah Kepala Cabang. Ahmad Zaidi mengaku puas pelayanan yang diberikan oleh BPJS dan ia menegaskan setelah mendapatkan penjelasan langsung dari Kepala Cabang BPJS, semua permasalahan yang dikeluhkannya sudah terjawab. Ini Bang, saya dengan Ahmad Zaidi. Ahmad Zaidi ya, umurnya berapa? Umurnya 23 jalan 24. 24 ya. Nah, tahu nggak tadi yang melayani siapa Bang? Bapak, namanya. Dia sebagai apa di BPJS ini? Tahu nggak kalau itu Kepala BPJS Sambas, Pak? Kurang tahu sih. Kurang tahu ya? Oh, jadi nggak menyangka kalau itu Kepala BPJS Sambas ya? Nah, gimana pelayanan BPJS Sambas yang tadi langsung dilayani dari Kepala BPJS Sambas? Ya, dari pelayanannya sih, itu kan terakhir kan ada kita ngasih rating. Nah, dari segi pelayanan secara keseluruhan, dari 4 bintang, dia dapat 4 bintang. Masalah khusus kan terkait keluarnya kartu kapan? Kartu dari BPJS ya? Iya, dari informasi sih yang didapat katanya kartu bisa langsung, cuman aktivasi 14 hari dan ternyata harus nunggu PA lagi. PA ya? Mungkin 3 hari sampai 4 hari ke depan lah katanya. Tapi tadi bisa diurus itunya ya? Iya, bisa. Terjawab semua lah. Terjawab semua ya, apa yang menjadi masalahnya. Tim Liputan CSM TV melaporkan.